Halo, Pak. Halo, Kinan. Gimana kabar kamu? Saya ganggu nggak? Oh, enggak, kok nggak ganggu sama sekali. Ada apa ya, Pak? Tumben banget nelfon malam-malam gini. Saya mau ngajak kamu untuk melanjutkan meeting yang kemarin. Gimana? Besok kamu bisa nggak? Oh, oke. Okay. Baik, besok saya ke sana ya. Oke. Okay. Sampai ketemu besok ya. Iya. Itu tadi telepon dari klien saya, Mas. Saya nggak nanya apa-apa kok. Lagian kalau urusan kerjaan ya, itu kan urusan kamu. Kamu bisa handle semuanya kan? Sampai kapan sih sikapnya Mas Abi kayak gini ke aku? Perinduku pada dirimu, oh my 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 loveku, sialalalalala, sialalalalala. Non Kinan, itu ngapa sih muka tekuk begitu, Non? David, Bi. My love kenapa, Non? David udah pergi. Oh. Oh, no! Pergi kemana, my love, Non? Pergi ke Amerika, Bi. Lah, kok bisa? Emang ada apa, Non? Kok bisa dia pulang kampung ke Amrik? Saya tadi udah berusaha nyegah dia ke bandara. Tapi terlambat. My love! Oh my love! Jum? Oh my love! Oh my! Kamu kenapa sih? Kok nangis begini? Separuh hati Jumi terbang jauh, Oma. Separuh hati terbang jauh. Pantesan kamu nangis begini. Ada apa, Jum? Itu, Oma. Si My Love pulang ke Amrik. Udah gitu nggak ngasih kabar ke Jumi. Jadi Jumi nggak bisa ngeliat My Love lagi, Oma. Nggak bisa dengar suara My Love. Oh my love. Bener, David pergi ke Amerika. Kok gak ngabarin Oma? David juga gak pamit sama Oma? Ada apa? Ini semua karena Kinan, Oma. Karena David ikut nyembunyiin soal rahasia Alia. Mas Abi jadi marah banget dan kecewa sama David. Seharusnya Mas Abi gak ikut marah sama David ya, Oma. Harusnya marahnya sama Kinan aja. Ti, kamu jangan menyalahkan diri kamu sendiri. Ini semua bukan salah kamu. Mungkin David pergi ke Amerika. Memang dia punya rencana tersendiri. Kita gak tahu. Kamu yang sabar ya, sayang. My love. Kenapa tega sih? Pergi gak sepatah kata pun ngomong sama Jumi. Lama pergi jauh banget di sono, di kampung Amerika. Bagaimana Jumi menyusulin, my love? Kan paspor aja Jumi gak punya. Gak gamblek duit lagi. Kalau Jumi nabung, sampai kapan my love bisa kesono? My love. Jumi, berisik banget sih kamu. Nya, tolong Jumi, Nya. My love Jumi pulang kampung ke Amerika, Nyonya. Hati Jumi jadi patah. Jumi jadi gak punya pasangan, my love, ya tolongin. Ih, apa-apaan sih kamu? Emangnya kamu pacaran sama David? Sampai ditangisin segala? Ih, Nyonya gak punya hati.
Nyonya kejam sama Jumi. Nyonya gak tahu perasaan Jumi. Perasaan Jumi sakit. Jumi patah hatinya. My love. Oh my, my. My love. Jadi David beneran pergi. Gak ada dia, harusnya aku lebih leluasa buat ngerjain Kinan. Pak, ayo cepat sedikit, Pak. Kebut, Pak, kebut. Masih ada waktu. Ngopi dulu kali ya. David! Nih, pegang. Wah, terima kasih, Pak. Iya, iya. Tuh muda. Kamu yang benar aja. Udah gila kamu, Fit. Kamu ngerti gak arti kata cuti apa? Hah? Cuti itu artinya istirahat. Bukannya pergi-pergi. Mana pergi ya? Jauh lagi ke Amerika. Kamu ngerti gak sih kalau saya ngomong? Atau saya harus pakai bahasa lain? Pakai bahasa Korea? Pakai bahasa Filipina sekalian? Biar kamu ngerti. Tuan Muda udah maafin saya. Fit. Mas, ngapain sih pakai peluk-peluk segala? Banyak orang kayak begini. Gak ada mikir aneh-aneh lagi mereka. Iya, maaf, Tuan Muda. Tapi beneran, Tuan Muda udah maafin saya. Tuan Muda gak marah lagi sama saya. Kamu pikir saya naik ojek sini jauh-jauh? Buat apa? Saya gak mau tahu ya. Besok kamu balik lagi ke kantor. Tiket kamu yang hangus, ntar saya ganti. Gak usah, Tuan Muda. Saya relain tiket saya hangus. Asal Tuan Muda maafin saya. Tapi beneran, besok saya udah bisa kerja lagi. Saya harus ngomong berapa kali sama kamu? Mau saya bawa ke dokter kamu? Buat dicek tuh. Terima kasih, Tuan Muda. Udah percaya lagi sama saya. Saya janji, saya gak akan kecewain Tuan Muda lagi. Oh iya. Sekalian kamu ngomong sama istri saya. Bilang kalau kamu gak jadi ke Amerika. Kamu tahu kan sifat istri saya. Suka lebay. Dengar kamu mau ke Amerika aja nangis-nangis dia. Kamu suka gak rumah ini? Ini maksudnya apa ya, Pak? Ya, saya mau belikan rumah ini buat kamu. Ya ampun, Pak. Tapi ini kan pasti mahal banget. Ini benar buat saya, Pak. Iya, Claudia. Daripada kamu di rumah lama kamu, nanti keingetan terus sama ibu kamu. Makanya saya berpikir untuk belikan rumah ini buat kamu. Ya, perumahannya bagus kok. Dan lumayan nyaman. Makasih ya, Pak. Saya gak nyangka Bapak sebegininya sama saya. Saya jadi terharu. Wah, gak apa-apa. Herman, Herman. Kamu itu kelewat lugu atau apa sih? Gampang banget manfaatin kamu.
David. David, kamu gak jadi pergi. Ya. Aku memutuskan untuk balik ke sini. Syukurlah kalau gitu. Manda, kamu lihat Kinan? Tadi Kinan pergi, katanya mau ngejar kamu sama David. Maaf Tuan Muda, tadi Bu Kinanti telepon saya dan Bu Kinanti bilang Bu Kinanti langsung pulang. Selamat ya Pak. Ini invoice dan surat-suratnya ya Pak. Dan sesuai kesepakatan, pembayarannya ditransfer tiap bulannya ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Pak. Kalau begitu, kami permisi dulu. Iya Pak, silahkan. Makasih banyak ya Pak. Sama-sama. Ayo keluar deh. Claudia? Kamu kenapa sih sedih lagi? Saya masih gak nyangka, Pak. Bapak sebegininya sama saya. Makasih ya, Pak. Claudia. Mulai sekarang, kamu panggil saya Mas ya? Iya, Mas. Terima kasih ya, udah begitu perhatian sama saya. Saya ngerasa Mas Herman itu sudah seperti kakak saya sendiri. Sekarang kamu boleh anggap saya kakak. Tapi lihat saja nanti. Yaudah, sekarang kita pulang yuk. Ya. Iya. Masuk. Bos, tadi saya dapat laporan dari mata-mata kita yang di kantor Abimana, bos. Kalau Abimana sempat heboh, bos. Karena anak buahnya yang bernama David sempat resign dan mau pergi ke luar negeri, bos. David? Iya, bos. Lalu gimana? Dia ninggalin Abimana? Enggak, bos. Ternyata si Abimana mengejar David. Dan sekarang David sudah kembali lagi kantornya, bos. Sampai sebegitunya ya, Abimana? Sebetulnya enak. Kalau nggak ada David, di sisi Abimana. Betul, bos. Tapi saya nggak peduli. Mau ada dia atau enggak, saya bakal tetap hancurin Abimana. Ini semua salah aku. Kalau aja aku terus terang sama Mas Abi dari awal. Semuanya nggak akan kayak gini. Dan David. David juga gak akan pergi. Tuh kan? Baru aja aku tinggal sebentar. Udah lupa nih sama janjinya. Tuh, gak gampang nangis lagi. David. Hai. Kamu gak jadi pergi?
dan aku juga udah baikan sama Tuan Muda. Kok si David ada di sini? Katanya mau pergi ke Amerika. David, makasih ya. Kamu udah kasih kesempatan aku dan Mas Abi untuk minta maaf sama kamu. Kinan, aku gak pernah anggap kalian salah kok. Aku memutuskan balik ke sini karena aku sadar kalian itu adalah keluarga aku. Gimana sih si David? Udah bagus-bagus pergi, malah balik lagi. Jadi susah lagi deh aku singkirin si Kinan. Kayaknya emang gak ada cara lain. Satu-satunya yang bisa bikin Kinan diusir dari rumah ini adalah dia harus terlihat jahat di mata Hami. Ngapain kamu kesini, ah? Udah kelar urusan kamu sama si Sarah. Aku benar-benar belum bisa mutusin Sarah, An. Ya udah, kalau gitu nggak usah diputusin, pacarin tuh sekalian. An, tunggu dulu dong. An, sayang, aku benar-benar minta maaf sama kamu. Aku emang belum bisa mutusin Sarah. Dia tuh lagi sakit, lagi drop. Kalau aku mutusin dia sekarang, nanti yang ada dia tambah drop, An. Please kasih waktu aku sedikit aja. Biar aku bisa temuin waktu yang pas paling nggak buat mutusin Sarah. Ya udah, kalau gitu kamu fokus aja ke Sarah. Ngapain fokus ke aku? Kamu kan lebih pentingin si Sarah kenapa-napa. Tapi yang ini semua enggak. Udah, Ren. Kamu enggak usah hubungin aku lagi atau nongol depan muka aku lagi sampai urusan kamu sama Sarah selesai. Anak, kenapa sih kamu enggak bisa ngertiin aku? An! Fit. Kayaknya udah sore, bentar lagi Mas Abi pulang deh. Kamu tunggu di sini dulu ya. Aku mau siap-siapin untuk Mas Abi dulu. Oke. Senyum. Iya, ini udah senyum. Nanti kusut makanya coba. Cepat tua tau. Udah tunggu ya. Iya. Aku ke dalam ya. Oke. Kamu tunggu dulu di rumah. Gak usah kemana-mana. Ada masalah kerjaan yang mau saya obrolin sama kamu. Tadi istrinya yang nurun nunggu. Sekarang suaminya. Kompak banget sih. My love. Oh, my love. Masa ini nyata my love? Bi, ini beneran. Ini my love, David. Kenapa sih? Loh, kok bisa ngomong? Ini bener nyata. My love. Bi. Apa sih? Ini David. My love. My love. Gak apa-apa. Walaupun gak bisa kepeluk, yang penting my love udah balik lagi buat Jumi. Oh my. Padahal dia wanita yang cantik dan nyaris sempurna. Tapi matanya kelihatan banget menyimpan kesedihan. Oke. Kalau memang Abimana gak bisa bahagiain istrinya, saya bakal rebut Kinanti dari dia. Saya bakal buat Kinanti wanita yang paling bahagia di dunia. Biar Abimana semakin hancur. Mana sih si David? Mas Abi?